Kembali lagi, pada hari Senin, 13 November 2023, Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan dengan Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, di Gedung Putih, Washington DC. Pertemuan ini menjadi momentum penting di mana Presiden Jokowi menyampaikan permintaan khususnya kepada Presiden Biden terkait kekejaman yang terjadi di Gaza. So, Indonesia appeal to the US to do more to stop the atrocities in Gaza. This fire is a must for the sake of humanity. Once again, thank you for your invitation, President Biden. Thank you. Thank you, and as we met outside as you get out of your automobile, we had a very important discussion on climate. Kedua pemimpin tersebut duduk bersama di ruangan tersebut, menciptakan suasana dialog yang hangat dan penuh diplomasi. Presiden Jokowi dengan tegas menyampaikan permintaannya kepada Presiden Biden, mencerminkan hubungan diplomatik yang kuat antara Indonesia dan Amerika Serikat. Isu-isu global dan regional menjadi fokus pembicaraan, termasuk kerjasama ekonomi, keamanan, dan isu-isu lingkungan. Kedua pemimpin juga membahas langkah-langkah konkret untuk meningkatkan kemitraan antara kedua negara. Cuplikan video dari pertemuan ini mencatat momen ketika Presiden Jokowi dengan penuh keyakinan menyampaikan permintaannya kepada Presiden Biden. Cuplikan tersebut menjadi sorotan utama dalam pemberitaan terkait pertemuan tersebut. Tentu saja, konteks dan detail dari permintaan tersebut memerlukan analisis lebih lanjut. Tetapi kesan awal menunjukkan bahwa pertemuan ini memiliki dampak besar dalam mengarahkan arah hubungan bilateral antara Indonesia dan Amerika Serikat. Keberhasilan diplomasi Presiden Jokowi dalam pertemuan ini memberikan gambaran positif terkait peran Indonesia dalam diplomasi global. Selain itu, hasil dari pertemuan ini diharapkan dapat membawa manfaat nyata bagi kedua negara dan memperkuat kerjasama di berbagai bidang.